untuk orang dengan diabetes. Ya, kalau gula darahnya 500-an, gula darahnya 400-an, gula darahnya 600-an, dengan minum tetes aja 18, gula darahnya bisa turun menjadi 140-an. Ya, tapi perlu waktu. Tidak semena-mena sekali minum terus turun seperti itu. Ya, tetapi kalau kita minum dalam waktu 10 hari, dalam waktu 2 minggu, itu sudah kelihatan tahap penurunannya. Ya, kemudian tetes aja 18 bisa dipakai untuk orang dengan luka, termasuk luka diabetes. Ya, asal perlu perawatan yang bagus. Kalau ada luka, itu terutama luka diabetes, Bapak Ibu ambil kain kasa atau cotton bud, celupkan ke betadin, tekan-tekan supaya betadinnya tidak nemes. Kemudian tekan-tekan di lukanya, tekan pelan-pelan. Kita maksudnya untuk mengangkat nanah dan debu yang ada di dalam luka. Setelah itu kita oleksi dengan tetes aja 18 di lukanya. Maka dalam waktu seminggu, dua minggu, luka itu akan kelihatan pertumbuhan dari dagingnya. Ya, jadi akhirnya akan patah ya lukanya. Kalau kita kesiram air panas, kita ada tetes aja 18, langsung oleskan di tempat yang terkena air panas. Itu tidak akan melepuh, kulitnya tetap baik-baik saja. Ya, jadi betul-betul ini ajaib sekali. Kalau ibu pakai bioplacenton, itu cuma kerasnya di atasnya, dalamnya tetap basah. Beda dengan ini. Ya.